Dan mau pilih yang kelas ekonomi, bisnis ataupun eksekutif. Yang ditampilkan nanti ya setelah kita memilih tanggal dan juga asal dan tujuan. Kalau saya sarankan silahkan ketik di semua, karena nanti akan ditampilkan semua kelas yang tersedia di kereta api yang akan kita gunakan. Kemudian tiketnya berapa orang? Satu orang, dua orang, tiga orang atau empat orang? Ya, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang akan dipesan oleh sahabat. Karena di sini saya hanya satu orang, saya memesan satu orang dewasa. Kemudian tiket bayi kalau nggak salah peraturan dulu mungkin belum berubah sampai sekarang, itu kalau di bawah 2 tahun apa 5 tahun itu walaupun mungkin nggak beli tiket tapi harus dicetakan tiket di counter ya, harus dicetakan tiket bahwasanya bayi ini terdata ikut orang tuanya di tempat duduk nomor sekian, gerbong sekian, seperti itu. Jadi harus terdata semuanya lengkap ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Cakra di channel CK TV. Ya sahabat semuanya, kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial kepada sahabat-sahabat CK TV semuanya tentang bagaimana cara memesan tiket kereta api ya. Buat sahabat semuanya yang pengen menggunakan fasilitas akomodasi kereta api Indonesia, yang ingin punya rencana untuk mudik juga ya, mungkin nanti sebentar lagi kan lebaran ya, kira-kira 2 bulan lagi mau lebaran, atau yang pengen mungkin mau cuti pulang ke kampung dan ingin menggunakan akomodasi kereta api, ataupun juga yang pengen tiketnya bisa memesan tempat duduk sesuai yang kita harapkan ya. Karena kadang-kadang kita kan pengen tempat duduk kita dekat dengan jendela, atau jadikan satu keluarga dikumpulkan dalam satu kursi ya, begitu. Jadi enggak jauh-jauh terlalu jauh ya, dan mungkin ada rombongan dari 5 orang yang nanti bisa kita jadikan agar duduknya berdekatan dengan kursi-kursi yang kita pesan ya. Jadi kita bisa memesan kursi di situ, cuma contohnya mungkin 4 kursi kita pesan untuk satu keluarga, nanti kita bisa pesan menggunakan aplikasi KAI Akses ya. Aplikasi ini menurut saya cukup bagus karena kita bisa memesan tiket sekaligus kita juga bisa memesan tempat duduk yang kita inginkan ya. Jadi enggak acak kalau kita membeli di supermarket ataupun gerai-gerai yang ditunjuk oleh PT KAI itu tempat duduknya itu sudah acak ya, kecuali kita memang membeli untuk rombongan, jadi bisa mungkin dijadikan satu untuk biar tempat duduknya tidak berjauhan dengan kelompok yang lain. Oke, bagaimana caranya untuk memesan tiket kereta api Indonesia menggunakan aplikasi KAI Akses untuk mudik lebaran dan juga mudik liburan ya? Bagaimana caranya? Tetap simak di CK TV. Buat yang baru bergabung di channel CK TV, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, di like dan juga di komen ataupun di share ya. Oke, langsung aja cara memesan tiket kereta api menggunakan aplikasi KAI Akses. Ya, sahabat CK TV semuanya, cara memesan tiket mudik ya, baik itu mudik lebaran atau mudik liburan menggunakan aplikasi KAI Akses, caranya bagaimana? Yang pertama, sahabat harus memasukkan data diri dulu ya ke dalam aplikasi ini, dan kebetulan di sini saya sudah memasukkan data diri saya. Di sini yang pertama yang harus sahabat masukkan adalah sahabat harus mengeklik pilihan menu yang di bawah ini, ada 4 itu yang di bawah ya, ada beranda, tiket, riwayat, dan akun. Sahabat bisa tekan yang akun ya. Setelah sahabat tekan begini, nanti sahabat akan dimintai untuk memasukkan data diri sahabat semua, baik itu nomor KTP, alamat email, dan juga mungkin alamat lengkap sesuai dengan KTP ya. Dan kebetulan di sini saya sudah memasukkan data diri saya. Kalaupun belum memasukkan, nanti sahabat akan menjumpai menu pilihan seperti ini. Ini informasi pribadi
yang sahabat masukkan itu nama lengkap sahabat itu siapa, nanti dimasukkan di sini ya. Kemudian jenis kelamin, tanggal lahir, dan juga tahun bulan ya, harus lengkap. Kemudian lagi ada alamat sesuaikan dengan KTP ya. Kemudian informasi akun, nomor ID ini adalah nomor KTP sahabat ya. Nomor KTP-nya silakan dimasukkan di sini. Kemudian ada alamat email. Yang harus saya garis bawahi di sini adalah alamat email itu harus alamat email yang aktif. Jangan alamat email yang sudah hangus. Jadi untuk verifikasi data Anda itu harus menggunakan email yang aktif ya. Nanti untuk verifikasi akun akan dikirim menggunakan email. Nah, setelah masuk nanti sahabat bisa untuk memverifikasi tautan yang sudah ada di situ ya. Kemudian nomor telepon sahabat sendiri nanti dimasukkan agar dipergunakan untuk kepentingan dari pihak kita sendiri ketika mungkin ada refund tiket ataupun nanti ada pembatalan jadwal dari pihak KAI, jadi bisa telepon ke nomor kita gitu ya. Kemudian Sandi masuk ke aplikasi, sahabat bisa silakan untuk memasukkan di situ. Jadi sahabat harus mengingat-ingat sandi itu agar jangan sampai lupa. Kalaupun lupa nanti bisa di-reset ulang menggunakan nomor telepon yang sudah sahabat masukkan ya. Ketika semua data di sini sudah dimasukkan, sahabat bisa mulai langsung menggunakan aplikasi ini. Dan jangan lupa harus memverifikasi dulu data dari sahabat di email yang sudah dikirimkan dari penerbit aplikasi ini. Nanti dikirimkan menggunakan email yang sudah dimasukkan tadi. Setelah diverifikasi, kemudian sahabat bisa langsung login di menu pilihan utama nanti, menu login pertama. Sahabat bisa masukkan sandi email, bukan sandi email ya, maksudnya email sahabat yang sudah tadi masukkan, kemudian sandi yang sudah tadi dimasukkan, yang sudah di register menggunakan akun, maksud saya memverifikasi menggunakan akun email yang sudah dikirimkan dari aplikasi ini ke email sahabat. Ya, setelah diverifikasi, kalaupun sandi Anda lupa, nanti akan dikirimkan ulang tautan untuk mereset password sahabat semua. Jadi maka dari itu saya tekankan untuk menggunakan email yang aktif ya, seperti itu ya. Bagaimana caranya memesan sahabat? Di setelah login di menu pertama tadi, setelah login masuk nanti akan sahabat diarahkan menuju halaman seperti ini ya. Setelah diberikan halaman seperti ini, sahabat bisa memilih ke kereta api yang digunakan ya. Ada KA lokal, kemudian ada KA antar kota. Karena kebetulan mungkin untuk urusan mudik itu pastikan kalau yang jarak jauh pasti antar kota. Kalaupun mungkin yang lokal bisa menggunakan pilihan yang seperti ini. Nanti di situ ada saya contohkan saja kalau kita menggunakan KA antar kota ya. Jadi kereta api jarak jauh, sahabat bisa mengklik untuk stasiun asalnya. Ini adalah stasiun asal keberangkatan. Sahabat bisa pilih mau dari mana keberangkatan sahabat, bisa pilih di sini. Ini lengkap semuanya. Jadi contoh saja saya mau berangkat dari stasiun Pasar Senen contohnya ya. Kemudian tujuannya di sini saya masukkan ke Kroya karena saya memang asli dari Kroya, jadi saya pilih untuk mudiknya di stasiun Kroya. Kemudian untuk tanggal keberangkatan, ini harus diingat tanggal keberangkatan ini nggak bisa diganti ya. Kalaupun diganti nanti harus sahabat menuju ke customer service yang ada di stasiun. Dan juga harus diingat tanggal keberangkatan, jangan sampai telat kereta, jamnya harus diingat ya. Nah, tanggal keberangkatan sahabat bisa pilih mungkin untuk lebaran, kurang lebih kita boleh ambil H-14 apa H-10 ya. Kalau bisa jangan terlalu mepet-mepet, karena mungkin kalau terlalu mepet biasanya itu kursinya sudah penuh ya, seperti itu. Saya ambil contoh saja, karena ini sebagai contoh saya ambil untuk tanggal 24 Maret 2020. Kalau nanti sahabat pengen membeli tiket pulang pergi, sahabat bisa aktifkan yang ini. Kalau enggak mau membeli tiket yang pulang pergi, sahabat bisa matikan yang ini ya. Kemudian untuk kelas ini pilihan, mau pilih yang kelas ekonomi, bisnis ataupun eksekutif. Yang ditampilkan nanti ya setelah kita memilih
tanggal dan juga asal dan tujuan. Kalau saya sarankan silahkan ketik di semua, karena nanti akan ditampilkan semua kelas yang tersedia di kereta api yang akan kita gunakan. Kemudian tiketnya berapa orang? Satu orang, dua orang, tiga orang, atau empat orang? Ya, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang akan dipesan oleh sahabat. Karena di sini saya hanya satu orang, saya memesan satu orang dewasa. Kemudian tiket bayi kalau nggak salah peraturan dulu mungkin belum berubah sampai sekarang, itu kalau di bawah 2 tahun apa 5 tahun itu walaupun mungkin nggak beli tiket tapi harus dicetakan tiket di counter, ya harus dicetakan tiket bahwasanya bayi ini terdata ikut orang tuanya di tempat duduk nomor sekian, gerbong sekian, seperti itu. Jadi harus terdata semuanya lengkap, ya nggak boleh kosongan, nggak bawa tiket. Jadi harus bawa tiket, lapor dulu ke CS-nya, nanti CS-nya dikasihkan surat pengantar untuk dicetakan di loket stasiun, seperti itu. Setelah kita boarding pass nanti kita laporan ke CS, nanti CS kemudian kita ke loket stasiun untuk dicetakan tiket untuk balita, seperti itu. Nah, setelah semuanya di sini lengkap, sahabat bisa langsung ketik yang cari. Kita tunggu beberapa saat, nanti dari aplikasi akan menampilkan kereta-kereta yang kita inginkan, yaitu dari keberangkatan Jakarta Pasar Senen menuju ke stasiun Kroya di Jawa Tengah. Ini ada banyak ya sahabat semuanya. Kalau sahabat ingin cari yang lebih cepat, sahabat bisa klik menu yang ini ya, yang di tengah itu ada kan, ada oval, urutkan, dan sharing. Dan saring ya, bukan sharing, saring. Maksudnya ini nanti kita bisa cari dari harga terendah, harga tertinggi, durasi tercepat, ataupun durasi terlama. Kalau saya sarankan menggunakan durasi yang tercepat ini ya. Setelah itu kita terapkan. Oke. Nah, aplikasi ini akan menampilkan durasi tercepat dari kereta api yang menjadi alternatif pada hari itu ya, dari mulai pagi sampai yang keberangkatan terakhir. Ini ada banyak kereta apinya, di sini ada Anjas Moro, kemudian ada Mataram, ada Sawunggalih, kemudian juga ada Gajah Wong, kemudian lagi ada Jakatingkir, Bokowonto, dan yang lainnya tuh masih banyak ke bawah. Sahabat bisa pilih ya, karena keberangkatan dari jam 5 pagi sampai jam pokoknya keberangkatan terakhir dari Pasar Senen yang melewati stasiun Kroya dan berhenti di stasiun Kroya nanti akan ditampilkan di aplikasi seperti itu ya. Setelah selesai seperti ini, saya contohkan, saya memilih kereta api Anjas Moro ya, seperti ini. Oke. Nah, setelah saya pilih, ketika sahabat menggunakan aplikasi ini untuk individu ya, untuk perseorang, sahabat bisa masukkan data sahabat ke dalam daftar penumpang di sini ya, tambahkan sebagai penumpang. Kalaupun ingin menambahkan penumpang yang lain, sahabat bisa klik yang bagian bawah ini nanti untuk menambahkan penumpang-penumpang yang selain sahabat ya. Jadi bisa menambahkan untuk orang tua, adik, kakak, ataupun saudara, nanti ditambahkan di bawahnya ya. Setelah seperti ini, sahabat langsung klik ini, karena kita sendiri sebagai penumpang kita masukkan, itu nanti otomatis akan masuk data-data kita semuanya. Setelah seperti ini, kita bisa lanjutkan ya. Kita klik ya, karena data kita sudah benar, kita klik ya. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini ya, sahabat bisa memilih kursi yang kita inginkan. Jadi di sini kan kita lihat yang daftar penumpang itu ada nama saya, kemudian ada ekonomi 1 nomor 3B. Kita lihat kalau kita mau mengganti kursinya, sahabat bisa klik saja bagian yang ini ya, yang ekonomi 1 atau gerbong 1 kelasnya 3B, klik di sini. Kita tunggu beberapa saat untuk loading ya. Ya, sahabat bisa lihat ini yang warna biru berarti
posisi kita. Nah, posisi kita berarti kan di lorong, aisle ya, bukan di window. Padahal kalau saya itu sukanya di window, karena bisa melihat pemandangan ketika kereta itu berjalan itu sangat indah. Kalau menurut saya seperti itu. Karena posisi saya di aisle, otomatis saya terganggu untuk melihat ke jendela ya. Lagian juga terlalu jauh dengan charger yang ada di bawah meja ya. Ya, terlalu jauh. Jadi saya pengen memilih yang dekat jendela saja. Di sini keterangannya itu kalau yang sudah warnanya coklat itu sudah terisi. Kalau yang masih abu-abu berarti masih kosong ya. Kalau yang biru berarti tempat kita ya, dipilihkan secara acak oleh komputer seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa memilih gerbongnya. Mau ekonomi 1, ekonomi 2, ekonomi 3 ataupun ekonomi 4. Dan kebetulan ini untuk ekonomi yang lain itu masih banyak yang kosong. Saya pilih aja ekonomi 2 ya. Ekonomi 2 karena masih banyak yang kosong, baru terisi 4 ini. Saya pilih yang dekat jendela saja, nomor 7 ini. Oke. Saya klik AL. AL berarti kan asisten presenter, itu nama saya ya. Kita posisi kita berarti kan sekarang sudah di jendela, di pinggir ya, bukan di lorong. Kalau di lorong itu di sini, di sampingnya. Kalau di sini itu berarti kita posisi di jendela ya. Di pinggir jendela maksudnya. Jadi kita bisa melihat pemandangan luar ketika kereta itu berjalan ya. Memang sebagai pengusir jenuh, kita bisa melihat pemandangan yang kita lewati sepanjang perjalanan kereta tersebut ya. Setelah kita sudah selesai untuk memilih tempat duduk, kita bisa klik simpan. Nah, sekarang posisi kita sudah berubah di ekonomi 2 nomor 7A. Otomatis kita berada di jendela. Kemudian kita centang setelah saya di bagian bawah kotak kecil ini, saya telah membaca dan setuju terhadap syarat dan ketentuan pembelian tiket. Kita centang ya. Kalau sahabat membawa bagasi sepeda, silakan bisa tambahkan, kalau enggak ya enggak usah, enggak apa-apa. Kemudian setelah selesai seperti ini, sahabat bisa tekan yang bayar sekarang. Nah, di sini ada metode pembayaran, ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 pilihan. Silakan dipilih sesuai dengan kemampuan sahabat. Baik itu mau menggunakan ATM ataupun kita bayar di minimarket, silakan bisa sesuaikan dengan kemampuan sahabat sendiri ya. Kalau mau ke gerai supermarket, bisa silakan dibayar di Indomaret. Kalau di Alfamart di sini belum ada pilihannya seperti itu. Kalau mau bayar pakai payment point, silakan juga ke kantor pos. Kalau mau ke link aja, silakan pakai aplikasi link aja juga bisa ya. Kemudian untuk kartu kredit bisa, silakan kalau yang punya ATM, mobile banking, internet banking, silakan bisa digunakan ataupun SMS banking. Kemudian ada instant payment, ada klik danamon dan juga CMB klik ya. Silakan disesuaikan dengan kemampuan sahabat, bisanya menggunakan metode pembayaran yang mana, silakan bisa dipilih. Kalau saya biasanya itu menggunakan ATM, mobile banking dan juga internet banking. Jadi saya pilih yang ini. Kemudian pilih yang sesuaikan dengan ATM yang sahabat punya, baik itu Mandiri atau BRI atau BNI atau bank-bank yang lainnya, silakan bisa disesuaikan dengan kepunyaan rekening sahabat di bank mana seperti itu. Saya ambil contoh pakai Bank Mandiri ya. Nah, di sini itu sudah ada petunjuk pembayaran, sudah lengkap, baik itu menggunakan SMS ataupun ATM ataupun internetnya sudah ada petunjuknya. Setelah seperti ini, kita bisa klik bayar. Oke. Di sini kita dikasih waktu 1 jam 2 menit 59 detik. Setelah melewati ini, pesanan kita akan hangus. Jadi langsung akan dioper ke pembeli yang lain. Jadi jangan sampai lewat dari waktu yang sudah ditentukan di sini. Harus selesai sebelum waktu yang di sini itu selesai. Biar nanti setelah pembayaran selesai, sahabat nanti langsung akan mendapatkan email yang masuk. Di situ nanti kita akan mendapatkan kode booking untuk dicetak di stasiun keberangkatan ya. Minimal kita harus sudah ada di stasiun 1 atau 2 jam sebelum jam keberangkatan kereta. Jadi kalau keretanya berangkat jam 5 sore,
kita paling nggak jam 3 itu sudah ada di stasiun untuk persiapan check-in dan juga sambil nunggu keretanya, karena kalau sampai telat nanti tiket akan hangus, apalagi itu karena kesalahan dari kita sendiri. Seperti ini sahabat ya, silakan buat sahabat semuanya yang mungkin belum paham untuk cara menggunakan aplikasi ini, bisa tinggalkan di kolom komentar. Pastinya akan saya jawab satu persatu sebisa dan semampu saya, seperti itu ya. Karena kalau menurut saya menggunakan aplikasi ini sangat sangat bagus. Saya pernah menggunakan aplikasi ini dulu waktu belum update seperti sekarang ini. Jadi saya dulu menggunakan pembayaran menggunakan internet banking dari Mandiri ya, seperti itu. Nanti setelah sahabat mendapatkan email dari PT KAI ya, sahabat bisa simpan atau screenshot untuk disimpan di galeri, kemudian kita bawa ke stasiun untuk kita cetakan dengan boarding pass yang ada di stasiun keberangkatan. Ingat, sebelum jam keberangkatan 1 atau 2 jam harus sudah ada di stasiun untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, salah jalur, keterlambatan kereta ya. Kita sudah datang, kereta sudah berangkat, nanti kan tiketnya hangus, jadi sia-sia ya, seperti itu. Ya, mungkin itu saja sahabat semuanya, cara membooking tiket, cara pesan tiket menggunakan aplikasi KAI Akses. Yang kurang jelas bisa silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa klik subscribe-nya agar saya bisa terus semangat membuat konten-konten yang kiranya bisa membantu sahabat semuanya. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.